Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada video ini, kami akan membahas mengenai tutorial praktikum fisika terapan bab resonansi gelombang bunyi. Praktikum resonansi gelombang bunyi ini memiliki tujuan 1. Menentukan besar cepat rambat gelombang bunyi di udara. 2. Menentukan frekuensi getar garputala. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum resonansi gelombang bunyi adalah garputala, pemukul garputala, jerigen dan selang plastik, dan tabung resonansi. Petunjuk pelaksanaan praktikum resonansi gelombang bunyi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasangkan selang dan jerigen ke dalam tabung resonansi dan pastikan terpasang dengan kuat. Setelah terpasang, isi air ke dalam jerigen. Angkat jerigen dengan ketinggian tertentu, kemudian air akan mengalir ke dalam tabung resonansi. Isi tabung resonansi dengan air sampai air mendekati reservoir. Ukur ketinggian awal air yang mendekati reservoir dan tahan jerigen pada ketinggian tersebut. Getarkan garputala dengan frekuensi tertentu dan arahkan ke dalam tabung resonansi disertai menurunkan jerigen agar air dalam resonansi turun. Catat ketinggian ketika terjadi resonansi gelombang bunyi. Ulangi langkah ketiga hingga keenam dengan beberapa kali percobaan. Output yang dihasilkan pada praktikum ini yaitu panjang kolom udara pada tabung resonansi. Panjang kolom udara yang diperoleh digunakan untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara setelah diketahui frekuensinya. Demikian video tutorial yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.